Saudara, pembukaan semula sepadan negara akan berpandukan nasihat dan cadangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum sebarang perbincangan dilakukan bersama negara-negara terlibat. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri maklumkan situasi kesihatan negara-negara luar turut diambil perhatian. Dari masa ke semasa, ada pihak Kementerian Luar, ada pihak MOH. Lepas tu kalau sudah okey, kita masuklah. Sebab sebenarnya dari segi peringkat working level, memang sentiasa ada bilateral lah untuk mengetahui bagaimana keadaan di sana. Sama ada mereka membenarkan kita menghantar ke orang kita ke sana, atau mereka menghantar orang membenarkan, membukakan border mereka untuk menghantar orang pergi ke Malaysia. Jadi ianya perlu dipersetujui bersama. Jadi itu bukan sahaja Bangkok, kita memang ada negara-negara lain juga memang kita sentiasa ada perbincangan. Beliau ditemui pemberita selepas forum bicara negara, pemikiran dan kepimpinan Tun Hussein Onn di Ibu Negara. Terbaru, Thailand merancang untuk membuka semula sepadan Thailand-Malaysia bagi menggiatkan semula industri pelancongan, memandangkan pelancong Malaysia adalah kumpulan terbesar yang mengunjungi negara itu sebelum pandemik COVID-19.